Ya. Untuk cinta bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan. Cuba suara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji suara. Tetes suara dulu, boleh dengar? Terima kasih kepada yang masuk ke sesi live ini. Minta tolong untuk bagi komen ataupun bagi kata-kata sesuatu untuk menyatakan bahawa proses atau teknikal kami berjalan dengan lancar. Dan malam ni nampak gayanya macam ada sangkut-sangkut sikit sebab line di sini dan juga cuaca mendung ataupun jo'ong nak ujar sini. Jadi mungkin akan terganggu sedikitlah untuk malam ini. Tapi apapun kita tetap kita teruskan juga sebab kita dah janji untuk kita sesi live kita malam ni bersama dengan usahawan berjaya kita ya. Ni Anun. Jadi malam ni kita akan bersama dia sekejap lagi. Dia dah standby, dah ready. Cuma mungkin akan ada gangguan sikit lah. Terima kasih kepada yang masuk. Minta tolong komen dari segi audio macam mana? Okey ke? Saya tak dapat nak tengok siapa-siapa yang masuk ni. Sebab kita kena kontrol sendiri. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semua-semua yang siapa yang berada dalam ni, ini adalah program ataupun program lah, kita kira program yang sebenarnya kita buat ni adalah untuk membantu ataupun sebenarnya untuk kongsi dengan anda. So, dalam kepala ataupun baru bermula, kita pun tak jumpa lagi apa tajuk sebenarnya untuk diletakkan. Jadi, kita letakkan asalnya lah, segenap jurung. Ini adalah dalek-dalek katil lah, segenap jurung. Maksudnya, di mana-mana saja, serata pelusuk, seluruh pelusuk, kita boleh pergi dan bermacam-macam jenis benda. Macam semalam, kita episod pertama, kita dah telah buat bersama dengan semalam-semalam. Kita buat dengan saudara Fazrin, aktivis teater dengan DJ untuk bekas DJ negeri FM, Selangor FM dan juga sekarang berkhidmat di Klasik FM, Radio Klasik FM semalam. Jadi malam ini kita bawa pula usahawan ataupun business woman punya business lah untuk malam ni untuk bersama kita. Jadi siapa-siapa ada 6 orang untuk live bersama kita malam ni, minta tolong untuk komen untuk bagi tahu macam mana, okey tak okey kita punya line. Dan kita sekejap lagi kita akan mulakan. Okay, panel kita pun dah bersiap siaga di sebelah sana. Sekejap ya. Baik, tanpa melengahkan masa kita mulakan sebab kita dah ni. Jadi dipersilakan sahabat saya dan juga usahawan berjaya. Ni Anun. Tak buka suara sekejap eh. Tak ke suara. Alamak, tak buka suara. Belah sana. Buka suara. Okay, right. Okay, Anun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Belakang. Adik kakak semua. Apa khabar, Anun? Beres dia? Baik. Terima kasih sebab sudi bersama kita malam ni. Malam ni kita akan capur-capur kecek. Mungkin separuh Kelantan, separuh luar. Sebab kemungkinan ada penonton daripada luar Kelantan dan juga ada daripada Kelantan sendiri. Jadi kita akan terpelengok sikit lah kita punya lidah. Sekejap kita kecek Kelantan, sekejap kita campur-campur luar lah. Malam ni dah. Jadi macam mana cuaca di lokasi sekarang ni? Cuaca kan? Jo'ong kau, mendung kau? Nampak macam mendung? Tadi pun macam nak ujar. Macam nak ujar dia? Tadi ritik-ritik tau. Itulah, petai tadi pun ribut.
terpelating habis di sini lagi, Bu. Pusing juga malam ni, alamak, kata nak buat live. Janji untuk buat live. Tapi kita terpaksa buat juga. Biarlah sakut-sakut macam mana pun, kita buat juga. InsyaAllah, kita akan tambah baik dari masa ke masa untuk program Segenap Jurong ni. Live di channel apa, Facebook Malak Azam Muhammad channel lah. Nah, jadi terima kasih. Kita ucap terima kasih kepada mereka-mereka yang ada dalam ni, yang ada dalam live kita malam ni. Nung, deh. Nung, tadi SPM tu big dah. Ha, ada berita gembira nampaknya. SPM. Ha, apa yang boleh dikongsikan? Okey, SPM tadi walaupun dengan COVID dah, walaupun terpaksa tunda ke tahun 2021, tapi untuk calon-calon sekolah saya lah, SMUA Darussalam, kita berjaya lah mengekalkan kecemerlangan 100% untuk SPM 2020. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik. Tahniahlah kepada tahniah student, tahniah cikgu dia sekali juga. Cikgu-cikgu. Tanpa cikgu. Kenapa? Lain sakut-sakut. Jangan usik, jangan usik. Yalah, dengan keadaan kita terpaksa banyak apa? PDP pembelajaran daripada rumah. PDPR. Jadi apa? Berjaya jugalah anak-anak murid mengharungi dia, mengharungi SPM 2020. Itulah. Tapi maksudnya betul-betul kental lah budak-budak musim ataupun zaman luar ni dia untuk hadapi SPM. Tapi kalau ikutkan peratusnya, hak lulu, kalau ikut kata menteri tadi, dia kata tahun ni adalah tahun yang terbaik 5 tahun terdekat ni lah. Dan ada benda yang maksudnya benda yang luar biasa lagi ialah hak di kampung ataupun di kampung luar bandar lebih baik di kawasan bandar lah. Untuk area kita ni maksudnya area kita luar bandar, tapi di belah berbanding, kalau nak dibandingkan dengan belah bandar, luar bandar lagi baik. Tapi apapun, untuk syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah mengambil keputusan SPM untuk tahun ni, cemerlang, gemilang. Mana yang tak dapat tu, tak apalah, bersabar dan bertabahlah, kan? Bukan masa anda terhenti di sini. Banyak lagi jurus-jurus, banyak lagi jalan-jalan yang kita akan hadapi untuk masa depan. Lain kita buana sikit deh. Marlina Mahdi kata, ya, sakut-sakut. Oh, sakut-sakut. Kami minta maaf sakut-sakut ni. Tapi kita terpaksa tu juga buat live sakut-sakut. Nanti insyaAllah Facebook akan repair bila kita tengok balik semula. Tengok balik semula lah. Ini duduk Lakluh ke di Kerai tu lah ni? Saya duduk Lakluh malam ni. Di Lakluh malam ni. Oh, jadi dekat lah saya di Lakluh. Lain biasa lah. Biasa lain kawasan ni memang ni sikit lah. Lagi-lagi laterik. Laterik ni pun kita terpaksa pakai router. Lepas tu terpaksa ambil high speed punya ni lah. Untuk kas untuk live ni. Nah, tapi sakut juga. Kita tak boleh buat apa lah. Jadi kita terus kepada bual bicara kita. Kita spontan sajalah. Kita tak ada prepare soalan-soalan. Kita tak ada prepare panggil apa. Nak present ke apa-apa. Tak ada. Lebih kepada nak buah-buah je. Deh. Lebih kepada benda buah-buah. Sebab kita tak silah nampak skema sangat kepada ni. Walaupun sebenarnya kita guna panggil apa, live ni pun kita dah guna secara macam pro sikit lah. Kita tak silah buat hak biasa-biasa. Sebab kita tahu sebenarnya untuk saya sendiri pun Maulak Azam Muhammad channel ni belum orang tak kenal lagi. Jadi kita sebenarnya kita tarik orang dengan guna teknikal lah. Dari segi teknikal, dari segi populariti, kita memang tak ada populariti lah. Tapi insyaAllah satu masa kita akan tambah baik. Dan kita akan jemput-jemput. Masa esok pun kita dah ada sebenarnya. Kita tunjuk kejap deh. Esok pun kita dah ada panel. Lusa pun kita dah ada panel. Dan semua panel, pengetahuan anda semua adalah panel ini, kita tak ada bayar apa pun. Kita tak ada bayar. Jadi niat kita adalah untuk saya sendiri, untuk sharing, untuk bantu sahabat-sahabat usahawan ataupun sahabat-sahabat seni. Manakala untuk mereka panel juga adalah untuk bantu sharing apa yang mereka ada kepada sahabat-sahabat yang lain. Esok kita ada, tak apa, kita tunjuk nanti kemudian bila dah dekat ujung-ujung. Jadi kita teruskan, Anun. Boleh, Anun? Boleh. Boleh deh. Jadi benda yang biasalah, klise orang kata deh. Dalam temu, sesi temu buah ataupun sebab kita sesi ni mungkin ada kenal, mungkin ada separuh tak kenal. Jadi mari kita berkenalan lah. Siapa Anun? Ni Anun sebenarnya. Ni Anun. Ni Anun ke Anun? Masa sekolah kita ingat Anun. Panggil apa? Anun. Ni Anun.
siapa Nik Anun sebenarnya? Boleh perkenalkan diri, berasal pada mana ataupun apa-apa lah. Kalau tak cukup, kita tambah lagi. Kalau ada soalan daripada penonton, kita tambah lagi. Dah, dipersilakan Nun. Okey, assalamualaikum. Saya Nik Anun Mahdi binti Nik Mahmud. Asalnya duduk di Guce 7, Kuala Kerai lah. Umur berapa ni? 38 tahun dah. Okay, saya ni seorang guru lah. Okay. Tapi bila minat berniaga tu, jadi saya memulakan bisnes lah. Okay, saya ada bisnes. Selain pada bisnes, saya ada buat jugalah untuk takaful. Lepas tu, saya ni biasa je lah. Okay, tak ada apa pun biasa. Saya sebelum ni mengajar di Bentong. Saya balik sini tahun 2014. Jadi dalam 7 tahun dah kot balik duduk Kerai. Jadi bila start duduk Kerai ni lah saya mula bisnes. Lebih sikit lah bila duduk balik tempat kita, balik kampung. Okay. Jadi sinilah saya start 2014. Saya start bisnes lah. 2016 baru situ saya start bisnes sungguh-sungguh. Buat dengan bisnes susu ni 2016. Daripada 2016 lagi saya start bisnes susu sampailah ke hari ni. Itulah sebab sikit. Jadi hari ni sangat berjaya lah. Kalau kita tengok siapa-siapa berada di Kuala Kerai ataupun sebenarnya pengikut-pengikut Farm Fresh ya. Kita boleh tengok dia punya siapa nama? Anun punya prestasi makin lama makin meningkat dan sekarang dia dah boleh buka kedai sendiri, dah ada kedai, kemudian dah ada ejen. Dan sebenarnya dia, sebab itu kita panggil untuk hadir malam ni adalah untuk berkongsi dan juga untuk meletakkan dia adalah ikon. Dan saya sebenarnya sendiri, saya sendiri pun saya tabik kepada dia atas usaha dia kan. Dan pada saya, pada pandangan saya sebenarnya duit untuk dia, kalau ikutkan duit untuk dia mengajar ke apa semua sebenarnya dah cukup kan. Tapi atas sebab nak bantu kepada orang lain, jadi dia buat benda ni. Mungkin dia akan ulas sekejap lagi lah, dia akan ulas kan. Okey, Nun, kenapa memilih Farm Fresh ni berbanding sekejap, nanti kita masuk kemudiannya. Soalan yang lain ialah kenapa, bila mula minat untuk berniaga sebenarnya, untuk berbisnes, nego-nego ni bila start kan? Nego ni sebenarnya saya minat lama dah, zaman-zaman duduk belajar U lagi. Belajar U tu saya start dah nego sikit-sikit. Masa tu nego tudung bawal masa tu. Saya ambil di pasar Tok Guru rasa, KB, pasar MPKB rasa gitu lah. Ambil stok tudung, pergi U, saya nego sikit-sikit lah. Nego muka sain-sain dekat U. Saya ingat lagi masa dulu dekat U tu, saya bawa tudung dari bilik ke bilik asrama masa tu. Ha, saya bisnes itulah. Lepas tu daripada zaman U, gi bila ngajar pun, start ngajar masa tu di Bentong. Start di Bentong tu pun saya tambah lagi minat saya nego. Bentong tu pun siapa orang saya sayang duduk oyak cerita, duduk panggil saya ni Tok Purai. Dia panggil Tok Purai sebabnya banyak benda saya nego, bukan so benda. Jadi segala benda, siapa kau makan ni, siapa kau kaya, macam-macam lah. Asal buka bonet kereta je, penuh barang dagangnya. Saya balik Kelantan tak minggu masa tu. Balik Kelantan mesti akan ambil stok barang nego. Di Bentong, kadang-kadang bukan nego kau orang lain pun, nego saya sayang je. Tapi sain-sain hok support nego ni kan sikit-sikit, nego kita nego sikit-sikit kecil-kecil ni dengan sain-sain lah hok support kita banyak masa tu. Jadi bila balik Kelate tahun 2016 masa tu start viral dah susu kurma. Jadi, bila dah start viral susu kurma ni, saya rasa terpanggil nak jual susu kurma. Nak jual susu Farm Fresh. Jadi saya contact masa tu home dealer Kuala Kerai. Masa tu orang lain home dealer Kuala Kerai, Cik Nora Azam masa tu. Jadi saya tanya dia, boleh tak saya nak jual susu etek. Lepas tu daripada situlah saya start jadi agen. Masa tu agen je saya. Agen lah. Saya jadi agen je. Masa tu untung sikit lah. Untung 5% foto gitu je. Tapi sebab minat ke. Okay? Saya minat sangat nak nego. Lutung sikit pun hari tu saya tak ambil cas COD. Cas COD pun saya tak ambil. Utung 50 sen. Saya pergi atas dengan kereta.
Jadi atas COD yellow sebab minat sangat nak nego. Jadi tak apa, tak ada cas COD, untung 5% pun tak apa. Saya bermula masa tu dengan modal RM300 je. RM300 je saya ambil stok untuk susu Farm Fresh masa tu. Masa tu lah start susu nak susu Farm Fresh nak start viral masa tu dengan susu kurma. Gitulah. Sikit gana saya boleh start nego susu Farm Fresh. Maknanya berapa tahun dah tu? Daripada lama dah lah, daripada you ngaji. Deh. Daripada you lah. Jadi kita 2003. Jadi kita kiranya. Lagi lah saya. Kita kira maksudnya memang ada, ada semangat nego tu memang ada sejak dulu lagi lah kan. Selain daripada adakah minat. Adakah menego untuk diri sendiri ataupun juga sebenarnya untuk bantu orang lain juga? Sebenarnya nego ni bukan untuk diri kita sajalah. Boleh juga kita bantu orang lain. Macam lo ni, saya ada ejen-ejen saya. Kalau dulu saya gerak sendiri je. Saya pergi ambil stok sendiri. Saya pergi COD sendiri. Jadi bila ada ejen-ejen ni, selain daripada kita bantu diri kita, family kita, kita bantu juga ejen-ejen kita. Okay, membantu ejen tu cari pendapatan lain. Okay, jadi dalam masa sama kita bantu orang lain untuk cari pendapatan. Macam lo ni pun ejen-ejen saya antara terbaik lah sepanjang saya jual susu Farm Fresh ni. Okay, ejen-ejen saya siapa boleh buat berbelas-belas ribu sebulan sale untuk susu saja. Memang antara ejen yang committed lah juga bawah saya. Okay, jadi asalkan rajin je memang boleh buat lah pendapatan pada susu Farm Fresh. Okay, jap kita tengok. Syida Kesari, tak dengar, sakut-sakut. Oh, sakut-sakut dia. Sebab lain laterak pun lain problem ni. Lain merah dia. Tapi tak apa, kita tunggu juga. Okay, kita terpaksa tunggu juga. Anida Zakaria, Cayuk Mami ni. Syida Kesari. Boleh. Okay, kita teruskan juga ya. Jadi terima kasih kepada Hok Masuk. Ini malam ni adalah kita lebih kepada perkongsian, lebih kepada untuk sharing lah berkenaan dengan keusahawanan. Lagi-lagi sekarang ni kita ramai orang sebenarnya, sahabat-sahabat kita yang bisnes sebenarnya mengalami nak kata kemurungan pun tidaklah juga deh. Maksudnya tapi murung jugalah. Hok jenis hok ramai hok beli dah. Maksudnya dia bersiap siaga lah. Macam hari tu bazar Ramadan contohnya. Bersiap siaga dengan barang-barang beli. Tapi lastnya, di saat-saat akhir terpaksa tak boleh berniaga. Jadi, terpaksa redha lah. Kan? Sebab benda tu melibatkan kesihatan, melibatkan semualah. Dan itu adalah daripada arahan daripada kerajaan juga. Tapi apa pun, kita tanya Nun, apakah masalah-masalah yang masalah besar lah. Maksudnya pernah panggil putus asa ke tak untuk buat nego ni? Ada pernah tak putus asa ke ataupun ada masalah-masalah lain? Masalah pernah tipu ke masalah? Apakah masalah-masalah yang besar ataupun masalah tu diingati sampai sekarang? Dalam buat bisnes ni. Silakan. Sebenarnya tak ada lah juga masalah besar. Biasalah kalau bisnes ni akan ada lah. Masalah yang timbul biasanya kalau jual susu ni dia akan lebih kepada stok susu lah. Masalah pada stok susu, mungkin susu rosak ke, mungkin apa dari segi susu lah. Kadang-kadang customer mesej, kak gana saya beli susu rosak, kak gana susu gini-gini lah. Biasa sebab kita susu Farm Fresh, kita menggunakan 100% susu segar, jadi susu-susu kita sangat sensitif lah. Okey, saya sangat sensitif pada persekitaran, cuaca, suhu. Jadi sebab antara satu masalah kita bila nego susu ni, gitulah. Tak ada sangatlah masalah-masalah besarnya. Cuma bila kadang-kadang bila berlaku gini, kita akan rasa down. Sebab bila susu rosak, tanggung risiko. Tanggung risiko. Itulah maksudnya modal kita hangus itu. Cuma tak ada lah, sepanjang saya nego tak ada lah masalah paling besar, tak ada lah, biasalah. Kadang-kadang ada juga time kita rasa stres ke, kita rasa bila say kita tak ada contoh dok. Contoh macam berlaku
macam COVID law ni lah, macam law ni deh. Mungkin sale kita rasa kurang sikit berbanding sebelum ni. Mungkin kita rasa stress, rasa down situ je lah masa tu lah. Tapi bila kita tak boleh terlampau fikirlah benda-benda gitu. Jadi dalam nego ni tak boleh fikir sangat negatif. Kena sentiasa apa? Positif. Walaupun kita ada masalah sikit ke besar ke, kita kena hadapi lah. Kena buat sehabis baik. Bila kita dah start bisnes tu, jangan fikir benda hak negatif. Kena usaha juga lagu-lagu mana pun. Gitulah. Kalau saya lah. Ya, betul-betul-betul deh. Maksudnya kita jangan pernah putus asa. Lagi-lagi bila kita dah, mungkin dulu kita tak ada komitmen, tapi sekarang kita ada komitmen. Lepas tu komitmen lagi besar juga adalah sebenarnya bila kita dah ada agent ataupun kita dah ada, sebenarnya dah ada customer kita. Jadi itu juga dah menjadi tanggungjawab kepada kita lah. Tanggungjawab. Nampaknya lain sakut-sakut lah di live, betul tak? Di live, tapi dalam ni tak sakut pula. Di live sakut, tapi tak apa, kita teruskan juga. Minta maaf kepada mereka-mereka yang tengok ni sakut-sakut. Harap bersabar dan harap terus konsisten berada dalam ni. Sebab ini adalah program, sebenarnya program panggil apa, pilot ataupun program untuk untuk kita grow lagi, untuk kita pergi lagi lebih jauh. Sebenarnya kita akan panggil lagi sifu-sifu, kita akan panggil watai-watai untuk sharing. Kenapa kita nak sharing adalah untuk kita bantu. Sebab ramai pada sahabat-sahabat kita sebenarnya terkandas dari segi pendapatan, dari segi perniagaan, dari segi pekerjaan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita buat macam ni, kita dah sebenarnya boleh kita boleh bantu bagi tip, contohnya berkongsi pengalaman dengan apa yang kita ada. Kan, kita bukan hanya nak tunjuk kita hebat.